kali ikut DA 2015. Umur 15 kan? Iya. Terus saya tahu pernah nonton X-Men kan? Nonton X-Men. Bisa baca pikiran orang. Jadi pas dia tadi lagi diem, tapi kakak Lesti itu mulai nyanyi umur 4 tahun. Tapi emang tahu kan ngefans sama Lesti dari dulu. Jadi gimana set girl? Enggak dong. Kok set girl? Oh enggak. Aku tidak berduka dan aku tidak bersedih. Oh. Kenapa lo bilang dia set? Orang dia buka baik-baik aja kok. Iya. Tapi kadang emang ada orang yang berpura-pura kelihatan baik padahal dalamnya remuk. Mas Ade, emang gitu deh. Katanya udah ikhlas. Iya dong, kan aku udah lama mau move on. Iya, sama kita tos dong kita. Kita kaum yang strong, luar dalam. Di luar ekspektasi aku sih orangnya, yang aku lihat kalau misalkan aku lihat pas lagi di panggungan nyanyi gitu, kalem. Sempat kayak sekilas nonton kan. Wah, oh pas kalem nih baik ini. Kalem nih anaknya anteng pas. Ternyata pas ketemu gestrek juga ya. Kocak, enggak bisa diem. Masa. Dan iya nyambung. Sih ya. TikTok-nya enak ya kemarin ya. Karena anaknya emang super seru. Jadi ya ketemu sama aku yang memang agak kurang pemalu juga kan. Cocok jadinya. Cocok. Masa emang gak tau malu? Saya kurang tau malu, kamu gak tau malu. Kadang setelah ketemu Lesti kemarin, beberapa kali kayak saya nyanyi lagu dangdut loh, kalau nempel di kepala saya. Terus wah, mulai suka lagi nyanyi lagu dangdut nih gitu. Cing-cingin. Ya gitu. Dia sukanya lagu-lagu dangdut yang zaman dulu malah, dan tahu gitu. Ternyata oma ya, mama, papa, atau siapa? Papa. Ibu. Ibunya tuh suka ini, suka nyekokin lagu-lagu dangdut. Jadi dia bercandaan begitu, terus sama daddy dibalas lagi gitu. Jadi udah begini aja. Bercanda dong. Ini kita suka bercanda. Semua kan bikin dari, semua tuh berawal dari candaan tuh kadang. Huh? Semua tuh kadang berawal dari candaan. Ya udah, mau serius apa enggak nih? Gimana itu? Langsung. Iya. Bercanda. Aduh. Saya numpang toilet bentar. Mau ngapain? Cuci piring. Cuci baju. Bercanda. Dibilang saat itu gue emang campur aduk. Gue perasaan gue ada ngerasa bersyukur, ngerasa seneng karena ngeliat sahabat gue, orang gue sayang juga nikah, bahagia dengan orang lain. Tapi di satu sisi jujur, kita gak bisa bohong, perasaan gak bisa bohong. Gue ada rasa kehilangan yang tadinya gue bisa intens curhat, sharing. Sekarang gue tahu hal itu pasti ada batasan sekarang ketika Dinda udah punya suami gitu. Tapi uniknya apa ya, setelah mereka nikah, mereka justru sering ngubungin gue gitu. Kayak kita konvensi call ya, kita nelfon bertiga. Gue sih jujur, ini sebenarnya banyak orang yang bilang kayak apa namanya, Rizky ditikung. Sebenarnya enggak, Rizky Bal tuh nggak ditikung sebenarnya. Cuma emang saya emang apa ya, emang kita temenan sama Dinda, dan Dinda emang nggak mau pacaran, dan kebetulan saya emang bisa dibilang masih banyak keraguan-raguan untuk menikah gitu. Dan kebetulan emang ada sosok yang berani untuk taruh, untuk berani nikahin Dinda, ya udah gitu. Saya support, saya dukung. Malah sebenarnya sejujurnya saya adalah orang pihak penengah nih yang berusaha mempersatukan mereka juga. Ketika Dinda ngerasa ragu, waduh, ini bener kan ini gua bener kan jalan taruh ini Ki gitu. Kayak Dinda minta sharing pendapat kan ke saya kan. Ki, ini gimana Ki? Aku kan belum kenal Ria segala macam. Justru saya yang nguatin, yang ngeyakinin Dinda untuk ya udah, kalau kamu yakin, kalau kamu serius niatnya ibadah, jangan ditunda-tunda, harus disegerain. Begitu juga dengan pihak Ray juga sempet kayak yang ngubungin saya,
minta pendapat juga, dan saya ngelakuin hal sama gitu, dan akhirnya alhamdulillah mereka bisa bersatu dan saya ada andil juga di dalamnya. Saya merasa bersyukur soal itu. Gua tuh nggak sad boy, gua cuma mengketuai komunitas sad boy Indonesia, tapi gua sendiri nggak sad boy. Yang gua tangkap Dina mikirnya gini, saat itu kan gua nggak dapet bunganya kan, mitosnya kan ketika kita dapat bunga orang itu bakal segera nikah kan. Nah, mungkin Dinda berharap gue juga dapat menemukan jodoh yang pas juga, dapat menemukan, dapat bisa nikah juga, bisa nyusul Dinda. Sebenarnya alasan kenapa gue nggak terburu-buru untuk memilih pasangan adalah gue pengen fokus karir, gue pengen benahin diri gue, pengen memperbaiki diri gue pengen memperbaiki apa yang gak baik dalam hal gue, dan pengen jadi lebih baik lagi apa yang udah baik dalam diri gue gitu. Karena gue sadar jodoh itu adalah cerminan diri kita gitu. Ya udah, jadi ketika gue berusaha untuk memperbaiki diri, nanti pasti Allah bakal mengirimkan sosok yang pas buat gue nantinya. Karena emang kita temenan, ya pasti gue bakal sharing, gue bakal kasih tau juga ke Dinda, ke Ri gitu. Karena dan mereka juga tanpa gue yang bilang pasti bakal nanya sendiri gitu. Misalkan Ray bilang, "Ki, lagi deket sama siapa dong?" gitu. Kalau dan Ray juga sempat bercanda sama gue kan, kalau emang pengen taruf bilang biar gue yang dampingin. Malah Ray sempat ngajuin gitu loh, sempat saking dekatnya pertemanan kita gitu. Ray mau jadi pendamping gue untuk mentaarufkan seseorang jika gue udah menemukan orang yang tepat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.